5 ayat Alkitab tentang mendidik anak. Kolose 3 ayat 21. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.